Selamat datang di channel Om TV, teman asik belajar fisika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo sahabat Om Sun. waktu pelaksanaan UTBK SBMPTN tahun 2021 sudah semakin dekat. Kalian yang berada dalam barisan pejuang PTN 2021 tentu sedang berharap-harap cemas bukan? Semoga tayangan kali ini dapat mengurangi rasa cemas kalian ya. Sebelumnya, Om Sun sudah menampilkan review beberapa model soal yang sering keluar pada UTBK SBMPTN per pokok bahasan pada video pembahasan prediksi soal UTBK SBMPTN part 1, part 2, dan part 3. Dalam ketiga video tersebut, Om Zoom mencoba membahas model-model soal fisika UTBK, SBMPTN dengan menggunakan konsep-konsep fisika secara bertahap yang tentunya relatif panjang. Harapannya adalah memberikan kesempatan pada kalian untuk membekali diri dengan penguasaan konsep fisika terkait model soal UTBK, SBMPTN tertentu. Info baiknya Ternyata kalian dapat menyelesaikan soal-soal fisika model UTBK SBMPTN tersebut dengan cara cepat. Meskipun tidak semua masalah fisika dapat diselesaikan dengan cara atau rumus cepat, tetapi umumnya soal-soal UTBK SBMPTN fisika dapat diselesaikan sedemikian rupa secara cepat, dan bahkan ada di antaranya yang dapat diselesaikan tanpa menggunakan rumus tapi hanya dengan menggunakan logika sederhana saja. Sebelum nantinya Om Sun melanjutkan kembali pembahasan model soal-soal UTBK SBMPTN Fisika pada video pembahasan prediksi soal UTBK SBMPTN Part 4 dan Part 5 yang merupakan bagian terakhir, maka Om Sun akan berbagi beberapa rumus atau trik cepat penyelesaian soal-soal fisika terkait dengan model-model soal pada tayangan video sebelumnya. Agar Om Sun semakin bersemangat membuat konten-konten berikutnya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya jika kalian memberikan like, share dan subscribe pada channel ini. Ya, siapa tahu like, share dan subscribe yang kalian berikan menjadi jalan atau syariat kalian lolos ke perguruan tinggi negeri yang kalian idolakan. Amin. Baiklah, sekarang kita mulai membahas cara cepat untuk menyelesaikan soal kinematika kasus jarak sisa. Pada video part 1, telah dibahas cara penyelesaian soal untuk kasus jarak sisa ini. Nih, pada bagian video yang ini. Model jarak sisa ini banyak keluar di UTBK SBMPTN beberapa contohnya. Ini, 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 dan ini. Biasanya soal kinematika tentang jarak sisa menggambarkan kasus benda yang sedang bergerak dengan kecepatan tertentu, misalnya v0. Karena kondisi tertentu, benda tersebut berkurang kecepatannya menjadi v1 dan kemudian menjadi v2 dengan perlambatan yang konstan. Coba kita simak penggambaran permasalahan jarak sisa sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat bahwa sebuah benda dalam hal ini digambarkan mobil bergerak mula-mula dengan kecepatan V0, dan kemudian kecepatannya berubah menjadi V1 dan V2. Ketika bergerak dengan kecepatan V0 hingga V1, jarak yang ditempuh benda adalah S1, dan ketika bergerak dari kecepatan V1 hingga V2, jarak yang ditempuh benda adalah S2. Nah, S2 ini adalah... Jarak sisa untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini dengan menggunakan penerapan konsep secara bertahap, maka kita memerlukan konsep GLBB, yaitu dengan menggunakan persamaan v1 kuadrat (saya kurangi dengan v0 kuadrat) sama dengan 2 kali a kali s1. Dalam hal ini, a adalah. Perlambatan benda yang nilainya pada rentang ini dan rentang ini adalah sama, yaitu kita nyatakan saja, misalnya a. Nah, kemudian dengan menggunakan persamaan GLBB ini, a dapat ditentukan dengan persamaan v1 kuadrat dikurangi v0 kuadrat dibagi dengan 2s1. Karena di dalam soal v1, v0, dan s1 diketahui, maka nilai perlambatan dalam keadaan 1 atau dari keadaan kecepatan v0 hingga v1 dapat ditentukan. Dan nilai ini kemudian kita gunakan untuk menentukan jarak s2 dengan menggunakan persamaan v2 kuadrat dikurangi v1 kuadrat sama dengan 2 kali A kali S2. Dan S2 sama dengan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat dibagi dengan 2A. Karena V2 dan V1 diketahui dari soal, sementara A diperoleh melalui perhitungan pada langkah 1, maka S2 dapat ditentukan. Penyelesaian soal ini merupakan penyelesaian dengan penerapan konsep bertahap. Akan tetapi, kita memerlukan setidaknya dua langkah penyelesaian soal. Nah, untuk menghemat waktu, maka soal ini dapat ditentukan dengan cara cepat atau dengan menggunakan rumus cepat, yaitu S2 sama dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dibagi dengan V1 kuadrat dikurangi V0 kuadrat dikali dengan S1. Atau secara sederhana dapat kita nyatakan ulang menjadi delta v21, saya kuadratkan dibagi dengan delta v10, saya kuadratkan dikali dengan s1. Nah, dengan persamaan ini maka kita dapat lebih cepat menyelesaikan soal untuk jarak sisa ini. Mudah, bukan? Silahkan kalian coba untuk menerapkannya dalam kasus-kasus soal jarak sisa. Akan tetapi, yang perlu kita ingat bahwa persamaan ini hanya berlaku ketika nilai A untuk keadaan dari v0 hingga v1, maupun dari v1 hingga v2 nilainya adalah tetap. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan rumus cepat. Atau cara cepat untuk menyelesaikan kasus-kasus dinamika dan hukum Newton. Model soal dinamika dan hukum Newton ini banyak keluar di UTBK, SBMPTN, dengan berbagai variasinya, seperti pada kasus gerak benda pada bidang miring, gerak benda pada sistem tali benda yang ditarik pada bidang datar, gerakan benda melalui sistem tali katrol, dan gerakan sistem gabungan benda. Kita coba selesaikan atau kita analisis cara cepat penyelesaian gerak beda pada bidang miring. Penggambaran kasusnya seperti ini. Biasanya model soal bidang miring pada pokok bahasan dinamika menanyakan tentang percepatan sistem atau A. Nah, kemudian percepatan sistem ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan formulasi hukum 2 Newton yaitu a sama dengan sigma fx dibagi dengan m. Akan tetapi, permasalahannya adalah untuk menentukan sigma fx ini, atau resultan gaya dalam arah sumbu x ini, atau dalam arah yang sejajar bidang miring ini, kita perlu melakukan identifikasi gaya-gaya yang bekerja pada benda. Misalnya, di sini, kalau dalam gambar diketahui ada nilai. Gaya yang besarnya adalah w sin theta, yaitu komponen gaya berat benda yang bekerja dalam arah sejajar dengan permukaan bidang miring. Akan tetapi kemudian kalau di dalam soal diketahui satu nilai koefisien gesekan, maka kemudian kita juga dapat menentukan gaya lain, yaitu gaya gesekan yang biasanya dinyatakan dengan f kecil. Nah, tentunya untuk menyelesaikan permasalahan ini kita memerlukan beberapa langkah atau tahapan. Misalnya saja kita menentukan terlebih dahulu gaya yang searah dengan perpindahan. Misalnya di sini saya tuliskan saja W sin theta. Kemudian gaya yang berlawanan dengan arah gerakan benda yaitu gaya gesekan atau F. Dan kemudian dibagi dengan M atau masa benda, nah tentunya untuk menyelesaikan soal seperti ini atau dengan langkah penerapan konsep secara bertahap, memerlukan waktu yang lebih lama sehingga terdapat sebuah rumus cepat untuk menentukan percepatan benda, yaitu a sama dengan g dikali dengan sinus theta dikurangi dengan mu cos theta. Nah, G adalah percepatan gravitasi, sementara theta ini adalah sudut kemiringan bidang terhadap horizontal, dan mu adalah koefisien gesekan dari permukaan bidang dengan permukaan benda. Nah, ini adalah persamaan umum. Yang kemudian kita dapat menerapkannya baik pada bidang yang kasar maupun licin. Ketika bidang kasar maka persamaan ini langsung kita gunakan. Tetapi ketika permukaan bidang licin maka kemudian bagian dari akhir persamaan ini tentu akan sama dengan 0 karena miunya sama dengan 0. Dengan demikian, ketika licin maka percepatan benda sama dengan g sinus theta. Nah, tentu ini akan lebih mempercepat proses penyelesaian soal. Mudah, bukan? Baiklah, kita lanjutkan pada kasus sistem tali benda yang ditarik pada bidang datar. Gambaran kasusnya kurang lebih seperti ini. Pada video part 1 sudah dibahas cara menyelesaikan model soal ini. Nih, pada video yang ini. Biasanya yang ditanyakan pada soal seperti ini adalah percepatan sistem dan tegangan tali. Bagaimana cara cepat untuk menyelesaikan percepatan sistem dan tegangan tali pada soal ini, percepatan sistem atau yang nantinya sama dengan percepatan benda A, B, maupun C, nilainya adalah A sama dengan sigma f dibagi dengan m total. Dalam hal ini, sigma f adalah resultan gaya-gaya eksternal yang bekerja pada benda. Dalam hal ini, gaya eksternalnya hanyalah f, sementara tegangan tali TAB dan TBC bukan gaya eksternal sehingga tidak diperhitungkan dalam menentukan A. Dengan demikian maka untuk soal ini nilai A sama dengan F dibagi dengan masa total yaitu jumlah masa A, B, dan C. Nah sekarang bagaimana dengan tegangan tali? Untuk menentukan tegangan tali yang harus kita lakukan adalah meninjau meninjau salah satu benda meninjau salah satu benda dalam hal ini yang dimaksud dengan salah satu itu tergantung dari tegangan tali mana benda itu bekerja misalnya saja kalau kita mau menentukan TAB maka nilai TAB ini dapat secara sederhana kita tentukan dengan menerapkan persamaan hukum 2 newton untuk kasus benda A, yaitu sigma FA sama dengan ma dikali dengan percepatan. Sistem yang sudah diperoleh dari perhitungan di awal, dalam hal ini sigma FA adalah tab sama dengan ma dikali percepatan pun demikian nanti kalau kita ditanyakan TBC maka kita bisa meninjau benda B di mana di sini mengalami gaya TAB dan TBC ataupun kita meninjau benda C di mana nanti benda C ini mengalami gaya F dan TBC dan kemudian menerapkan hukum 2 Newton. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Silakan kalian coba untuk menyelesaikan kasus-kasus dinamika untuk model sistem tali benda yang ditarik pada bidang datar. Sekarang kita lanjutkan pada kasus gerakan benda melalui sistem tali katrol. Kasus gerakan benda melalui sistem tali katrol sangat bervariasi. Gambaran kasus-kasus ini diantaranya adalah ini, 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 dan ini atau pada video part 1 kita sudah membahas contoh soal model gerakan benda melalui sistem tali katrol. Nih, pada video yang ini. Biasanya permasalahan gerakan benda melalui sistem tali katrol menanyakan tentang percepatan sistem dan tegangan tali. Bagaimana rumus atau cara cepat menentukan percepatan benda dan tegangan tali pada gerakan benda melalui sistem tali katrol. Coba kita identifikasi beberapa permasalahan sistem tali katrol berikut ini. Nah, misalnya saya sebut permasalahan ini adalah permasalahan yang pertama atau permasalahan ke-1, yang ini yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk semua Model gerakan benda melalui sistem tali katrol berlaku persamaan bahwa percepatan sistem sama dengan F penggerak atau gaya penggerak, dikurangi dengan F penghambat atau gaya penghambat, dibagi dengan massa sistem atau jumlah massa benda-benda yang berada di dalam sistem. Coba kita tinjau gaya penggerak untuk kasus 1, 2, 3, dan 4. Di sini, gaya penggeraknya adalah WB atau berat benda B karena WB searah dengan percepatan A, sementara WA merupakan gaya penghambat karena berlawanan dengan arah percepatan A. Nah, untuk kasus nomor 2, kita perlu mengidentifikasi gaya pada permukaan bidang ini terlebih dahulu. Karena di sini diketahui nilai konstanta koefisien gesekan, maka tentu benda A ini mengalami gaya gesekan. Saya katakan saja dengan FA. Dengan demikian, maka kita bisa melihat bahwa WB merupakan gaya penggerak karena searah dengan percepatan A sedangkan FA atau gaya gesek A merupakan gaya penghambat karena berlawanan arah dengan percepatan. Nah, sementara pada kasus nomor 3 di sini kita mengidentifikasi dulu gaya yang searah dengan percepatan. Karena benda B berada pada bidang miring dengan kemiringan teta terhadap horizontal, maka di sini gaya yang sejajar dengan permukaan bidang miring merupakan komponen gaya berat benda B, yaitu MB kali percepatan gravitasi dikali dengan sinus theta. Sementara A juga mempunyai gaya, yaitu gaya berat A. Saya nyatakan dengan WA. Kalau kita lihat, MBG sin theta ini merupakan gaya penggerak karena searah dengan percepatan a sementara wa merupakan gaya penghambat karena wa berlawanan arah dengan percepatan a Nah bagaimana dengan kasus nomor 4 Kasus nomor 4 juga sama dengan kasus nomor 3 di sini terdapat komponen gaya berat b yang sejajar dengan permukaan bidang yaitu mbg sinus theta. Sementara A juga mempunyai gaya berat yaitu WA. Akan tetapi WA searah dengan percepatan A dan MBG sin teta. berlawanan arah dengan percepatan A. Maka WA merupakan gaya penggerak sedangkan MBG sinus theta merupakan gaya penghambat. Nah nantinya untuk semua kasus Gerakan benda melalui sistem tali katrol, persamaan ini berlaku umum, tetapi tergantung dari kondisi yang dinyatakan di dalam soal. Tahap selanjutnya pada model kasus gerakan benda melalui sistem tali katrol ini seringkali ditanyakan tegangan tali. Untuk kasus tegangan tali, maka kemudian kita dapat meninjau salah satu benda pada sistem, kemudian menerapkan atau menggunakan hasil perhitungan a atau percepatan sistem ke dalam perumusan atau formulasi hukum 2 Newton. Di sini saya coba contohkan untuk kasus pertama dengan meninjau benda B. Misalnya, kita akan menentukan nilai t. Dengan demikian, maka kita dapat menuliskan bahwa Resultan gaya benda B itu sama dengan masa benda B dikali dengan A. Nilai A tadi sudah ditentukan di sini. Nah, kalau kita perhatikan diagram gaya-gaya pada benda B ini, maka gaya yang searah percepatan yang nantinya menjadi positif adalah WB, sehingga di sini WB dikurangi dengan gaya yang melawan percepatan adalah T maka ini kemudian kita dapat menentukan formulasinya seperti ini sehingga nanti T dapat kita tentukan sebagai WB dikurangi dengan MB dikali percepatan sistem. Nah, dengan dua formulasi sederhana ini rasanya permasalahan hukum 2 Newton terkait Model gerakan benda melalui sistem katrol dapat ditentukan dengan lebih cepat. Silahkan mencoba menggunakannya pada berbagai permasalahan model gerakan benda melalui sistem katrol. Sekarang, kita lanjutkan pada kasus gerakan sistem gabungan benda. Gambaran kasusnya kurang lebih seperti ini: di sini ditunjukkan benda B ditarik dengan gaya F, dan pada sisi depan benda B terdapat. Benda A yang menempel tanpa direkatkan, biasanya model gerakan sistem gabungan benda seperti ini menanyakan percepatan sistem, gaya normal terhadap A oleh B, atau di sini NAB, dan koefisien gesekan minimum antara permukaan A dan B sehingga benda A tidak tergelincir atau jatuh. Nah, untuk percepatan sistem, maka kita dapat menggunakan formulasi hukum 2 Newton, yaitu A, yaitu A sama dengan gaya yang bekerja pada sistem dibagi dengan masa total sistem. Yang artinya masa total ini adalah jumlah dari masa beda A dan beda B. Ini adalah formulasi percepatan. Kemudian, gaya normal antara A dan B, atau gaya normal terhadap A oleh B, yang saya tuliskan sebagai NAB, ini adalah hasil kali antara masa A dikali dengan percepatan. Ini gaya normal A oleh B, kemudian. Yang terakhir adalah koefisien gesekan minimum antara permukaan A dan B, yang saya tuliskan sebagai μab. Nilainya adalah ma kali percepatan gravitasi dibagi dengan nab. Nah, inilah koefisien gesekan minimum. Antara permukaan A dan B yang menyebabkan benda A tidak tergelincir. Nah, dengan tiga formulasi sederhana ini, rasanya kita dapat menyelesaikan kasus model gerakan sistem gabungan benda dengan lebih cepat. Silakan kalian mencoba menggunakannya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang serupa. Demikian pembahasan tentang cara cepat mengerjakan soal Saintek Fisika UTBK SBMPTN tahun 2021 pada pokok bahasan kinematika dan dinamika. Semoga membantu. Salam sukses dari Om Sun. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.